saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Fenomena lagu Tagalog berjudul Panot Cipta dan nyanyian sepenuhnya Jack Tabulo dari Filipina sememangnya terasa hingga ke Malaysia. Melodi serta cara penyampaian Jack dalam lagu itu berjaya meresap jauh ke dalam lubuk hati pendengar tanpa perlu memahami bahasanya. Justru versi bahasa Melayu lagu ini kini diterbitkan pula dan Kai Bahar dipilih menggelas tanggungjawab berkenaan. Diberi judul bagaimana versi Melayu terbabit mendapat sentuhan penerbit musik tersohor Johan John yang mana proses rakamannya dibuat di JK Music Web Studio. Umpama bulan jatuh ke riba, K29 mengakui sangat berbesar hati diberi kepercayaan menyanyi lagu yang cukup ikonik itu. Apalagi dia sendiri memang pencinta musik belada dan mendapat lagu itu bonus baginya. Keindahan lagu Pano terletak pada irama beladanya yang cukup mendayu. Tidak heranlah lagu berkenaan amat popular sehingga mendapat tontonan lebih 104 juta di YouTube meskipun ia berbahasa Tagalog. Cukup mengagumkan. Disebabkan itulah juga saya amat gembira apabila ditawarkan Universal Music Malaysia untuk bekerjasama dalam projek lagu Bagaimana. Ini satu peluang keemasan untuk saya gelas sebaiknya demi pastikan versi Melayunya juga sehebat lagu asal katanya. Sudah mesra dengan lagu itu sendiri turut menjadi kelebihan buat Kai menjalani proses rakamannya. Dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar Johan, Kai berjaya melunaskan tugas itu dalam tempo cukup singkat. Alhamdulillah rekaman vokal berjalan dengan sangat lancar. Semuanya dilakukan di studio rekaman Johan yang terletak di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Ia juga cuma mengambil masa sekurang dari sejam, syukur sangat mudah katanya. Bercerita mengenai pembikinan music video MV lirik Bagaimana, Kai gembira konsep ditampilkan sangat ringkas tanpa perlu dramatik. Lokasi yang dipilih pun sangat menyenangkan dan menurutnya, ia satu pengalaman baru juga untuknya. Penggambarannya dilakukan di sebuah kedai buku Box X-Case Sansuria Forum Sah Alam. Ya, sebuah konsep yang ringkas dan menarik di mana saya belum pernah tampilkan sebelum ini. Prosesnya juga berjalan dengan sangat lancar dan dapat disiapkan dalam masa kurang dari 4 jam katanya. Dalam pada itu, Kai akui bekerja sama dengan Johan buat pertama kali adalah satu pengalaman menyeronokkan. Mana tidak, corak kerja Johan yang sangat profesional menjadikan setiap proses jadi lebih mudah dan lancar. Bagi saya, penting untuk mendapatkan keserasian yang kuat setiap kali terbabit sesuatu projek. Walaupun pertama kali bergandengan dengan Johan, tidak susah untuk mendapat keserasian antara kami. Saya memuji corak kerjanya yang begitu teliti, tapi pada masa sama tidak memberi tekanan pun. Saya percaya itulah kelebihan yang ada padanya, di mana dia sentiasa memastikan setiap aspek lancar sepanjang masa katanya. Enggan dibayangi penyanyi serta lagu asal, Kai berharap versi nyanyiannya akan dinikmati sebagaimana pendengar sukakan Pano. Dia sendiri sangat seronok apabila bagaimana dapat dihasilkan untuk pendengar tempatan. Semoga bagaimana akan mendapat penerimaan yang baik seperti Pano juga serta didengar berulang kali di setiap platform penstriman musik digital. Terus sokong dan minta lagu bagaimana diputarkan di corong-corong radio katanya. Bagaimana kini boleh didengarkan di semua platform penstriman digital seperti Spotify, Apple Music, Jok, KKBOX, Deezer dan YouTube Music, manakala music videonya pula boleh ditonton di saluran YouTube Universal Music Malaysia.
Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.